sederhana lah bagi rumah tangga malah. Saya dari tahun 2015 kerja sama Witar, benar-benar puas ya, dari segi kesehatan, dari segi membangun sosial ya buat masyarakat. Yang saya lihat ya, yang di sini tuh tahun 90-an itu di sini tuh banyak penyakit kayak campak, bisul-bisul. Ternyata memang rumahnya itu benar-benar tidak layak pun, tidak bersih sama sekali. Ya dulu mah yang gak kayak gini, dindingnya bilik ya, kalau bilik itu kalau angin aja masuk gitu, kalau gentengnya kan belum ada ini, sering bocor gitu. Waktu dulu mah ini dia sering sakit si Hani, sering batuk, sering kalau musim hujan kayak gini sering. Waktu dulu mah kan namanya juga rumahnya kebanjiran, suka gatel-gatel ya, biasanya makan di kali itu ya, sungai itu kan kotor, panas, airnya ya panas, mana kotor airnya tuh panas. Kadang di kebun yang gak punya toilet mah wes banyak cooler di kebun iya. Kalau tuh itu yang kayak kalau lagi duduk aja merambat gitu jalan ya, kan takut. Waktu dulu karena kurang ya, kurang fasilitasnya kurang memadai. Kalau waktu kemarin kan pada saat belajar anak-anak kebocoran, itu yang nggak bisa terlupakan, dan belajarnya juga nggak nyaman. Alhamdulillah berkat ada bangunan ini fasilitasnya kan nyaman anak-anaknya gitu, terus juga lebih disiplin. Kami sebagai guru PAUD Ar-Rahmah mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga PAUD Ar-Rahmah siswa-siswinya akan lebih semakin banyak untuk belajar di PAUD Ar-Rahmah ini dan semakin maju lagi. Enak sekali, kan biasanya beli kali, nyuci lama ini ya jauh, terus airnya kotor. Kalau di sini kan enak MCK, kita nyuci bersih, airnya bersih, terus ya pokoknya asik lancar. Aja lancar. Ya senang lah, ya. Rasanya ya senang bisa dibangun. Kan tadinya ya susah, pengen ngebangun sendiri susah. Ya pokoknya serasa kayak nggak percaya, dapat bangunan gratis kayak.